Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisami illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القران الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الحمد لله تمام sekali syukur kita banyak-banyak atas nikmat Ya Tuhan bagi dekat kita nikmat Islam, nikmat iman. Kita dengar satu hadis sebelum kita masuk bab berkenaan dengan masjid, muka surat 131 kitab Bulughul Maram. Sebelum nak bersedia dengan kitab ni buka, kita dengar satu hadis karangan ulama-ulama hadis yang baik-baik ni. Daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'alim ta'wil. Nabi doa, ya Allah Tuhan faqihkan dia. Faqih dia. Bagi dia jadi faqih. Bagi dia jadi alim. Wa 'alim ta'wil. Ayat-ayat Quran kadang-kadang dia khusus susah nak faham. Pemudahkan dia baca, pemudahkan dia terjemah, pemudahkan dia tafsir. Nabi doa kat dia. Nabi doa kat dia. Jadi salah satunya ciri-ciri kita nak tengok kita ni Allah sayang ke, Allah suka ke kita ke, Allah redha ke bila kita berduduk di kuliah-kuliah ni. Man yuridlah bi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang ya Allah mahu dia jadi baik. Allah mahu dia jadi baik. Allah suka kat dia, Allah redha kat dia, Allah pandang kat dia. Allah bila Allah suka kat dia, Allah kata apa? Yufaqih. Aku nak faqihkan dia. Aku nak cerdikkan dia. Aku nak bagi ugama kat dia. Jadi kita ni duduk menganga macam ni, duduk dengar ugama ni. Termasuk golongan ni Allah sayang lah. Ya Allah suka lah. Allah nak ambil kita ni jadi orang baik-baik. Man yuridlah bi khairan. Mana-mana orang aku mau nak jadikan dia baik. Aku nak jadikan dia baik. Aku nak bagi ugama kat dia. Kalau orang tu macam mana baik, macam mana pun agama tak ada, dia tak ada baik punya orang. Ada faham? Ini bahasa agama. Tapi kita ni, kita duduk main kuliah, duduk main mengaji, duduk dengar benda baik-baik, tapi tak jadi baik, cukup cilaka punya orang. Nampak tak? Senang bahasa. Agama duduk kata dah, Tuhan kata dah, mana-mana orang yang aku nak jadi dia baik, aku bagi agama kat dia. Jadi orang yang main kuliah-kuliah ni, orang mengaji ni, orang baik-baik lah woy. Kita ni hati perut baik, otak baik, semua baik. Tapi bila kita duduk main mengaji, otak kita jahat, hati kita jahat. Kepala otak apa yang kita mengaji, kita pun tak tahu. Pasal tu kita kena pasti, golongan yang baik-baik ni Allah kata, yufaqihu, aku cerdikkan dia, aku nak bagi ugama kat dia. Bila Tuhan nak bagi ugama, kita buka kitab tu, kita nak mengaji ugama tu, satu benda yang Allah kata, aku nak bagi benda baik kat hang. Tapi duk mengaji ni tak mau jadi baik. Otak kepala semua jadi lolak satu macam jahat. Hati perut jadi tak cantik. Kita kena banyak beristighfar. Banyak beristighfar minta digugurkan. Ulama kata istighfar macam sabun. Sabun macam sabun-sabun. Dia gugur semua. Kita kena usahalah. Kita tak mau umur kita ni meningkat. Mengaji kita banyak. Tapi kita tak menuju ke situ. Kita kena rasa sedih lah kat diri kita. Yang cakap pun sama. Yang dengar pun sama. Ada faham ke? Semua kita nak jadi baik ni susah tau. Pasal innahu lakum aduun mubin. Syaitan ni di syaitan yang nyata. Ini syaitan. Allah kata yang duk kacau kita ni syaitan. Yang duk kacau kita ni syaitan. Kita bukan tak tahu baik tau. Semayang, mengaji, zikir, yang tu, yang ni. Tapi benda yang kita buat tu macam tak sehaluan dengan kita. Kita kena cek balik lah, oi. Kita kena cek balik. Mari kita dengar hadis ni. Maka Nabi doa. Nabi doa dekat sepupu dia.
mintalah sepupu aku ni jadi manusia yang ya Allah. Elok Nabi angkat tangan doa, 30 juzuk berdebung Allah bagi kat dia Abdullah bin Abbas. Dia faqih. Pasal tu ulama-ulama hadis kata, korang ajar punya orang. Apa-apa hadis dia pasandak dekat Abdullah bin Abbas. Yang dia tak cerita-cerita macam kunut. Nampak tak kunut, orang kata pak, Abdullah bin Abbas cerita dekat kami, Nabi ajak dia, Nabi ajak aku doa, mai Abdullah bin Abbas, Nabi panggil Abdullah bin Abbas, pak Abdullah bin Abbas, mai aku nak ajak dekat doa. Doa apa? Doa kunut. Setiap kali subuh tolong baca kunut, han jangan tinggal. Hadis tu ada, katanya riwayat oleh Abdullah bin Abbas. Ulama kata sanad ada di sini penipu kelas A, menipu, da'fun. Hukum hadis da'fun ni ulama kata haram kita berhujah, haram beramal. Ada faham ke? Nanti masuk bab tu kita tengok. Nampak tak? Ini salah satulah. Mustahil nak main. Kadang-kadang kita nak bagi kuat dalil kita, kita kata Abdullah bin Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata. Kalau dia ada kat sini, nampak tak? Gambir dia bagi. Nampak tak? Ini Nabi doa kat dia. Nabi doa kat dia. Berarti dia tak buat main riwayat yang merapu-merapu, yang menipu, tak ada. Pasal tu kita mengaji ni, kita kena bertanggungjawab. Mengaji ni amanah. Yang paling kena bertanggungjawab ni, title yang duduk di depan nama dia, Ustaz. Yang duduk depan-depan, duduk mengajar ke orang ni. Yang keluarkan majlis fatwa, majlis mufti, dia ni semua ni. Kan? Macam di Pulau Pinang, kita ada banyak mufti. Ada yang bertauliah satu, yang tak bertauliah ramai kan. Boleh sebab tu ya Allah ya Tuhan. Semua kalau diri yang mengajak ni tahu tanggungjawab, innal aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh, amanah. Agama ni amanah. Mana-mana ustaz nak mengajak tu nak bagi kesian dekat orang yang main di antara maghrib dengan isya ni, dia kayuh basikal, main dengan kereta, main dengan motor, main dengan lori, macam-macam dia main kelas kuliah. Nak main mengaji ni penat. Balik kerja main, tolonglah bila dia mengaji tu, biar dia dengar sumber-sumber hadis-hadis yang betul. Hadis-hadis betul, agama yang betul. Dia tak boleh dengar benda-benda merapu. Kesian dekat orang nak mengaji ni, dia dengar benda merapu. Nampak tak? Pasal dia tak ada masa nak ulang balik, nak pergi refer betul tak betul mamak tu ajak. Dia tak ada masa. Maka kita yang main sini, kita main kitab-kitab yang bagus-bagus, ni dalil bagus-bagus, kita cerita kat dia. Sekurang-kurangnya dia dengar semua fakta yang betul-betul. Bukan fakta yang menipu-menipu dalam agama ni. Agama dia kena bertanggungjawab. Dia cerita satu saja hadis da'fun, hadis maudhu, hadis palsu, hadis yang tak tahu siapa cerita. Siapa cerita tak tahu, perawi pun tak tahu, ulama hadis pun tak jumpa, tapi orang kita jumpa. Nak mampu kan? Tempat ada duk cerita ke orang. Tak bolehlah macam tu. Orang nak mengaji, pasal tu sikap orang yang akan masuk pintu neraka jahannam yang mula-mula sekali, semua duk di depan ni. Dasar dia mengajak bukan mengikut kehendak wahyu, mengikut nafsu. Ada faham ke? Sebab itu semua mukadimah lah, nak tunggu apa buka kitab. Kan nampak main daripada jauh. Orang di sini kalau main penuh, di flat tu turun saya sudah. Tapi Tuhan tahu apa nama, cukuplah surah ni selama-lamanya, kecil macam ni dah cukup. Tok So dah buat dua tingkat, Tok So dah cita-cita nak besar dah. Orang duk pelakor orang. Ada faham? Perumahan duk banyak macam mana pun macam ni lah kita. Ayo. Yang duk main semua daripada jauh-jauh. Betul tak? Hangguk sudah. Apa kutuk kat aku berdosa tau. Dia main sebulan sekali, nak betiak bila lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ni'matani, ada dua nikmat yang semua orang lalui, ustaz pun lalui, ampau pun lalui, maghbunun fihima kathiru minan nas. Allahu akbar. Ada dua nikmat, ni'matani, ada dalam hidup kita ada dua nikmat.
Dan dua nikmat dia kata maghbun fihi makathir minan nas. Kebanyakannya manusia akan sia-siakan benda ni. Jiwa yang tak beriman, jiwa yang tak cantik dengan Tuhan, dua benda ni Allah bagi kat dia, dia tak peduli. Aku tak peduli. Apa lagu apa macam mana? Tak peduli, tak peduli, tak pernah mampu kan? Pada ya Allah, dia tak peduli, tak peduli, aku tak peduli, aku tak kisah, aku tak kisah, aku tak kisah. Harap mampu kan? Nampak tak? Maka Abdullah bin Abbas kata, Nabi dia pesan ke aku dua nikmat, dia daripada kecil lagi menghargai nikmat ni. Dan kebanyakannya manusia tak pernah peduli nikmat ni. Allahu Akbar kabirah. Terutamanya kita bercakap pada diri pemuda, anak jiwa muda ni semua ni. Pulun betul-betul masa muda dia. Esok ni pergi tanya kat orang tua-tua, bila mana umur 60 tahun lepas pencen baru nak mengaji, dia sebab. Tak ni dia sebab senang dempak tak? Dia fikir 80 tahun, 70 tahun tergedik-gedik, terketak-ketak, tergedik-gedik, terketak-ketak. Benda yang dia pulun 70 tahun ni dia hambat dunia, dia tak rasa apa pun. Betul tak? Angguk sudah. Dia tak rasa apa pun. Tapi dengan sikit masa tiap-tiap hari dia, dia dengar, dia duduk main kuliah antara maghrib dengan Isya, dia rasa lega. Dia rasa lega, dia kata, ya Allah, inilah. Inilah aku rasa, ya Allah, kebahagiaan dalam hidup aku. Nikmatlah hidup aku. Yang pertama Nabi kata nikmat apa? Maka Nabi kata nikmat as-sihah. Nikmat sihat. Nikmat sihat nampak tak? Ramai orang sihat kadang-kadang, sihat dia diguna waktu lain. Allah bagi sihat. Allah bagi batang tubuh dia, alhamdulillah. Ada batang tubuh dia, Allah bagi sihat. Dia boleh main, tapi sihat dia diguna apa? Sepenuhnya dia guna aktiviti keduniaan dia. Seolah-olah dia tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Jadi hampa ni kena syukurlah nikmat sihat apa? Kira petang-petang main lepak tang sini, okeylah. Petang-petang tu ambil dah siap dah mandi, pukul 5 dah mandi, terketak-ketak, main dah, pakai lebih kurang dah main, okeylah. Ada satu program tiap-tiap petang aku nak main kalau boleh, subuh kalau ada pun aku nak pergi juga. Alhamdulillah lah. Ada juga masa kita bagi nikmat sihat. Ha? Kadang-kadang nikmat sihat dia gagal untuk bagi pada Allah Ta'ala. Bila sakit, duduk atas katil, masa tu meleleh yang batal. Ha, baru hantau nak. Tapi kalau orang yang sentiasa duk guna nikmat sihat dia, bila dia sakit, dia tak risau. Dia tak risau pasal sakit dia, dia tahu aktiviti apa. Aku nak berzikir, aku nak istighfar ke Allah. Nabi kata mana-mana orang beristighfar 70 kali, dia rasa diri dia takkan tipu, takkan lalai, jiwa tenang. Jiwa dia rasa tenang, dia istighfar, minta ampun kat Tuhan. Dia pun kata, alhamdulillah, bila Tuhan bagi aku sakit, tak menilau mana dah, mana pun tak lipi, aku duduk atas katil. Aku turun daripada flat pun dah, pergi mana pun dah, IKEA pun dah, mana pun aku tak pergi dah. Kira aku duduk atas katil ni lah, aku duduk nampak anak-anak aku, mereka tak suka kat aku pun tak apa. Aku minta Tuhan tolong bagi aku kesok-kesok, boleh ambil uduk, boleh mandi, boleh makan ala kadar sudah. Dan aku tak mau sangat-sangat menyusahkan anak aku. Biar aku dengan katil aku boleh bersih, dua hari sekali aku bersih. Aku minta Tuhan, bila aku sakit, aku redha Tuhan. Bila orang macam ni sakit, dia takkan melatah. Pasal masa dia sihat dulu, dia guna betul-betul mendekat dekat dengan Allah. Bila dia sakit, duduk atas katil, dia tak meleleh ayat mata. Ini kalau kita meleleh. Pasal apa, mak? Mak nak pisulah. Mak dia kata, kutu sepak, hang baru hantar. Dulu masa hang sihat, petang-petang, hang nanti kuih samprik lah, yang tu yang ni lah, macam-macam. Patita power lah, macam-macam hang buat. Nampak tak? Oh, pasal masa dia dah biasa dah, bila lapang masa, tergedik-gedik, tergetak-getak, pusing sana, pusing sini. Kalau free saya fikir, jom shopping, jom pasal malam. Pasal dia tak pernah bagi masa lapang kepada Allah. Orang macam ni, Allah kata, bila hang ada masa sihat, masa lapang hang tak guna untuk aku akan sibuk hang betul-betul, sampai tak ada masa langsung hang dengan aku. Allahu Akbar. Nampak tak? Setengah orang Allah bagi sihat, Allah bagi masa lapang yang banyak, tapi dia tak pernah fikir sihat dan nak kembali pada Allah. Allah kata sampai 60-70 hang tak kena apa penyakit pun hang sihat, tapi masjid, surau, nak baca Quran, nak zikir, nak semayang, apa pun tak ada.
Tuhan bagi dia tak nampak langsung surau, Quran, zikir tak nampak. Nampak tak? Tuhan bagi dia sibuk. Sibuk macam mana? Sibuk. Tuhan bagi diri dia sibuk sampai dia mati, dia tak dan langsung nak berdepan dengan Tuhan. La ilaha illallah. Kita ni orang memang mengaji weh. Setiap kali kita memang mengaji, tiap-tiap hari usah-usah duk beletiang kat kita nak bagi perbetul diri. Betul tak? Bukan nak bagi habis kita, nak perbetul diri. Bapak fikir, ya Allah betul lah. Ya Allah mamak tu duk beletiang. Sebulan sekali duk dengar beletiang dia, nak start kuliah tu, setengah jam dia beletiang mamak tu. Kadang-kadang pun duk baca ni apa lambat faham, mau beletiang pun faham. Dalam buku ni cerita, yang pertamanya nikmat sehat, yang keduanya nikmat faragah, nikmat Allah bagi masa lapang. Allah bagi masa lapang, dia tak reti guna. Dia tak reti guna, nampak tak? Kata nak baca Quran, kan nak zikir ke apa benda. Kita tengok ulama' ni tulis. Apa dia kata? Kesihatan badan, Ustaz baca gambar ini. Kesihatan badan Tuhan bagi, kelapangan masa Allah bagi. Ialah satu nikmat yang paling besar. Oi. Setelah nikmat yang paling besar sekarang nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kedua ialah nikmat apa? Nikmat Allah bagi sihat dan masa lapang. Dia kata ni pun satu nikmat. Ni'matani, ada dua nikmat yang besar bila Allah pilih kita jadi orang Islam dan orang beriman. Allah bagi pula dekat kita nikmat apa dia? Nikmat kesihatan, sihat dan masa lapang Allah bagi dekat kita. Namun ramai dia kata orang yang tidak menyedarinya. Termasuklah para ustaz-ustaz pun. Dia tak tulis kat sini tapi ustaz tambah. Nampak tak? Kadang ustaz dia pun. Walaupun pada mungkin semua kena. Semua kena kan pada. Namun ramai dia kata kadang-kadang ustaz tu mengajar. Boleh tengok sehari berapa kali dia pegang Quran. Dia boleh mengajar ke orang. Dia boleh ni ke orang. Berapa kali dia pegang Quran. Kalau kita duduk dengan dia, aku tengok ustaz tu daripada pagi aku duduk sampai ke petang. Quran apa pun tak tahu. Dia punya merapu ada. Berarti dia pun gagal. Dia boleh fahamkan orang. Dalam sense sama dia sendiri tak faham. Apa doa lah kat aku jadi macam tu. Aku takut lah. Kiasan aku buat tu untuk aku sama. Nampak tak? Kita manusia. Namun dia kata ramai. Dia kata orang yang tidak menyedari kelebihannya. Kecuali dia kata setelah terlambat atau terlepuk waktu. Dah hujung-hujung dah baru teringat. Baru teringat selalu macam tu lah. Selalu manusia macam tu lah. Nampak tak? Bila di hujung-hujung hayat dia barulah nak teringat. Barulah nak kata masa lapang dulu, masa macam-macam. Apabila badan dia sihat dan masa pun lapang Allah bagi kat dia, ramai orang dia kata yang akan mengabaikan masa. Pasal tu aku Allah, Tuhan kata wal asri wal fajri wal asri wal duha wal laili wal nahar. Aku Tuhan, aku sumpah. Waktu fajar pun dia kata dia sibuk. Waktu asar pun dia sibuk. Waktu semua waktu siang malam dia sibuk. Aku Tuhan tanya, bila dia tak sibuk tu bila? Bila tanya waktu ni dia kata dia sibuk. Pagi-pagi nak pergi market. Saat ni tengah hari dia kata nak pergi hantar cucu pergi sekolah pula. Saat ni lepas pula Zohor nak pergi ambil cucu pula sekolah pula. Saat ni asar pula siapa kan nak pergi sekolah fakafa pula. Saat ni malam pula dia kata depa nak balik mana macam-macam. Bila nak bagi masa hang? Yo, ada faham ke? Nampak tak kadang-kadang kita kena larikan diri, oi, tak boleh layan sangat. Bila anak kita dah besar, kita pesan kat anak kita, mak dah belah hangpa dah, mak belah sendiri. Cuba hangpa belah anak hangpa pula. Bukan mak tak nak cucu mak, mak sayang. Mak sayang, bagi ruang sikit-sikit masa kat mak sudah. Ini 24 jam mai letak kat mak daripada subuh sampai ke maghrib mampu aku. Nampak ada bagilah peluang mak pegang Quran sat, bagi peluang mak nak lapang dada bangun pagi-pagi, nampak nak sembahyang lepas sembahyang nak tengok kemal-kemal rumah, nak pusing riadah sat, nak ambil satu penyapu nak sapu keliling rumah. Riadah. Nampak tak? Bagilah mak tenang sat. Lepas tu mak nak pegang Quran waktu duha, nak sembahyang. Lepas waktu duha ke apa ke, nak masuk dapur nak buat apa ke lebih kurang masak. Lepas-lepas dah tengok 12 tengah ke apa, nak pergi letak sat kepala. Waktu khailulah. Tengi nak ikut sistem yang Allah suruh tu mak nak dapat dulu belampau mak sibuk. Khailulah ke apa lulah apa pun mak tak tahu.
Dan ni bila ada mak ada tua, mak nak letak sikit batang tubuh ni waktu yang agama suruh. Hamba tolong setakat mak nampak tak. Kena sembang dengan anak-anak macam tu, bagi peluang. Bagi peluang kat mak kita, tanya mak, mak nak pergi mana Sabtu Ahad ni, macam-macam mancing nak bawa. Kita rasa hidup kita ni puas waktu kita guna dengan ini, waktu serabut. Serabut dengan diri, serabut dengan rumah, serabut dengan bilik, serabut, serabut. Ada faham? Gah boleh tiap. Sebab kita boleh, kita tak boleh tipu diri kita. Hidup kita, kita susun pun serabut macam mana nak mati esok ni. Ada faham ke? Macam mana kita nak mati esok ni? Penyusunan hidup kita tak cantik. Kita sebagai orang Islam, kehidupan kena cantik. Oi, anak pinak, rumah tangga kena cantik. Kita berbeza dengan orang lain. Kita kena susun waktu kita bagi nampak cantik. Nampak ada, barulah hidup tu nampak cantik. Ini kalang kabut, nampak Allah Akbar. Ada faham ke? Tak faham pun tak apalah. Ha, nampak dia kata apa? Dia kata kat sini, ya Allah Tuhan, ramai dia kata, ya Allah, yang mengabaikan masa. Suka bergurau senda, menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Bahkan dia kata sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan. Punya duk leka. Dia kata, lah ni zaman muda. Zaman muda aku nak enjoy. Aku nak enjoy sampai umur aku 24. Stop 24, masa tu aku nak kerja, aku nak kahwin, aku nak jaga anak. Orang macam ni kita tengok dia tak berjaya dalam hidup dia. Dia takkan berjaya lah hidup dia, enjoy. Saat ni markah tu, saat ni jantan ni, saat ni perempuan tu, saat ni tukar dia ni, saat ni tengok ni, saat ni pasal malam jumpa, aku jumpa dia tu. Nampak tak? Macam-macam anak-anak kita rosak dengan apa nama? Wecek, macak, apa semua tu, nampak tak? Hang hantar mantak ambil. Kalau orang yang ada akhlak, orang yang ada agama, dia takkan main. Hang balam aku, balapi ni bukan orang ada agama. Kita jangan buat masuk semua dalam tu. Layan mai, layan pi. Anak kita pakai purdah. Anak kita mengaji agama. Tapi duk main layan dengan laki, dengan jantan. Ceh, ayo, nak semua pocik, pah. Aduh, bukan. Ni apa ni semua ni Allah. Kita lemah perut. Hari ni sekolah-sekolah agama. Hari ni sekolah agama. Agama tinggi. Ambil stem, storm, star, macam-macam ambil. Tapi boleh berkenalan, boleh berjumpa tak mana-mana dekat pasar malam, hantar kertas surat tu semua mai. Unsur-unsur yang tak baik. Hang orang yang ada agama. Awak sikap hang macam tu, nampak tak? Hari ni fitnah mai sampai ke tahap orang agama. Kita dah mengajak sekolah agama, kita tahulah. Apa nak jadi ni? Tak rasa segan silu. Sampai tahap pakai purdah, pakai serban sekalipun, dah berkawan lama panggilkan, ai sayang kat you, bang. Panggil abang dengan saya. Panggil abang, bang. Dia tu pula panggil sayang. Kau tampak mampu, ya Allah Tuhan, nampak ada. Ini sikap yang akan masa depan nak pergi Mesir. Nak pergi Mesir, nak ambil qiraat, baca Quran. Nak balik memang mengajak dekat orang. Ustaz-ustaz macam ni, ini akhir zaman macam ni. Ayuh, hancurlah dunia. Faham tak? Kita kalau ada anak, kita awas. Kita awas. Perjalanan anak kita elok, Allah bertemu dengan elok, esok ni kahwin, mawaddah warahmah. Zuriat tu zuriat yang cemerlang. Zuriat-zuriat yang cemerlang. Kalau daripada mukadimah cari pasal kemaksiatan, cari benda yang jahat, mustahil dia akan mengandung anak yang soleh. Senang sebut macam tu. Allah takkan pilih orang macam ni semua nak jadi jundullah, tentera Allah. Pasal hang tak elok, hang tak cantik. Kalau kita tengok sirah-sirah a'immah, imam-imam, macam mana mak dia, mak Imam Syafi'i. Tengok bapak dia, tengok mak bapak perjalanan hidup macam mana. Hasan Al-Basri nak kahwin Rabi'atul Hadawiyah, macam mana ambil sirah hidup depan, angkat tangan mengadu ke Allah, Tuhan. Tuhan, aku dah umur 15-16 ini, anjodohkan aku dengan seorang lelaki yang mampu jaga Islam dan iman aku, Tuhan. Tuhan, perjodohkan aku. Angkat tangan, minta dekat Allah, selalu minta. Semayang tahajud, minta. Tengok-tengok satu hari, malaikat bomba, hantar mai. Assalamualaikum, nak masuk apa ni? Kita tengok-tengok, mak kata apa? Ada orang masuk minta hang. Siapa mak?
dia pun tengok latar belakang, subhanallah. Mak, dia tu balik daripada Indonesia. 30 juzuk hafal. Dia umur 19 tahun. Ni cerita betul tak cerita betul ni? Cerita betul berlaku pada di kalangan kita. 19 tahun. Dia kata dia pergi kuliah, dia nampak perempuan tu dia berkenan. Dia sembahyang tahajud, dia berkenan. Selalu angkat tangan, minta kata angkat tangan. Dia dah hafal 30 juzuk Quran. Ha, 30 juzuk Quran. Dan perempuan tu pun lebih kurang 18, 19. Sama-sama lebih kurang. Ha, dia berkenan. Masuk-masuk, si mak dia kata nantilah nak bagi dia semayang. Tengok tu. Semayang sama perempuan tu, mak cik nampak dia, mak cik nampak dia. Kepada kan, cik nampak dia. Pasal perempuan ni bila mak dia tanya pasal apa? Mak, dia hafal 30 juzuk mak. Dekat dada dia ada Quran. Dia mampu tarbiah cik. Dia tak berkawan. Kalau mak cik duk tengok, dia tak pernah berkawan dengan siapa apa pun. Mak tengoklah mak bapak dia macam mana. Dua-dua mak bapak dia hafal Al-Quran, mak. Turun ke anak. Mak, keluarga kita tak ada siapa pun hafal Quran. Mak, cik sanggup korbankan umur macam ni. Mungkin esok ni bila kahwin dengan dia, dia boleh ajak cik Quran, mak. Allah takdirkan ni kawan kita ni yang duk pi kuliah sekali ni. Tiba-tiba Allah takdirkan depa jodoh, laki-laki ni didik perempuan ni, perempuan ni dah hafal 30 juzuk Quran. 30 juzuk Quran. Dia hafal 30 juzuk, elok hafal 30 juzuk, selesai hafal Quran, tengok-tengok ya Allah 9 bulan cuai beranak. Ada faham? Sepanjang dia duk hafal Quran tu dia mengandung. La hawla wala quwata illa billah. Sepanjang tengok nampak ada angkat Tuhan, angkat tangan mengadu ke Allah. Insya-Allah Tuhan, jodoh milikmu Tuhan. Aku takut buat keputusan sendiri Tuhan. Takut-takut salah Tuhan. Aku takut aku pandang dekat dia pasal dia handsome Tuhan. Kalau hitam aku tak mau, tapi dia tak tahu hitam tu hitam manis. Ha ya Allah. Kita jangan pandang manusia. Ya, Nabi suruh pilih cantik, tak nafikan. Tapi Nabi suruh utamakan agama. Kalau kita pandang cantik, kita kawan dengan perempuan tu, dasar dia cantik, esok lusa kita tengok orang lain cantik, kita tak puas, lain-lain pula. Tapi kalau kita tengok rupa parah dia kena agama, kita tetap. Pita mana pun kita kata, inilah isteriku. Mailah bidadari macam mana sekalipun, dia tetap isteriku. Engkau adalah isteriku yang kusayangi. Dia pun buat macam mana? Allah wabak kabir nampak ada. Usahlah ni bimbanglah sekolah-sekolah lah ni. Kita tak tahulah ya Allah. Mata mana dia kan, kita dah tahu dah jodoh milik Tuhan. Ya, kita perlu cari, tak nafikan. Angkat tangan dulu. Munajat dulu. Semayang. Semayang tahajud. Jangan putus mengadu, sebut benda tu saja. Katakan anak kita. Hamba kenal sekali pun mak maulah. Bila umur dia, ya, anak perempuan malu-malu. Tapi mak kalau baik sembang. Mak pun suka. Esok ni doa-doa kot lah. Mak kalau boleh, anak perempuan tu dia kontak. Baik bapa, baik mak. Dengan anak perempuan ni, dia kena mesra teramat sangat. Teramat sangat. Pasal anak perempuan bila mana kahwin, habis. Maka Nabi suruh bagi kasih sayang yang lebih kepada anak perempuan. Nampak tak? Ha, ya Allah Tuhan, ni nikmat dia. Rasa-rasa tak ada habis kita ni, mamak boleh tiap sikit, nak boleh tiap sikit. Mamak, nampak tak? Dia kata kat sini, mereka berasa malas. Bila orang yang tak tahu penghargaan Tuhan bagi kat dia nikmat sehat, dengan nikmat masa lapang, orang yang rasa malas untuk melakukan ibadat. Malas untuk melakukan ibadat, padahal bukannya terlalu sukar, bukan susah bagi dia untuk melakukan ibadat, dia kata kat sini. Tidak pula kita memerlukan banyak tenaga. Nak buat solat bukan banyak tenaga sangat. Solat bukanlah terlalu susah untuk dilakukan. Begitu juga membaca Al-Quran dan zikir. Boleh saja membaca Al-Quran dan berzikir kita sambil berjalan. Boleh. Sambil berjalan subhanallah, subhanallah, astagfirullahalazim. Sambil mandu kereta boleh. Sambil bekerja pun dia boleh buat. Nampak, namun dia kata dia pasal sikap dia segan, malas pasal tak tahu menghargai masa, tak tahu nak menghargai sihat, maka semua ni dia tidak ada apa-apa bagi diri dia. Ini Tuhan kita cakap dengan kita. Dia cakap panjang, cukup tak kat tu sebagai mukadimah. Baru kita masuk kelas. Hai manusia,
Mari kita buka muka surat. Muka surat 131, betul tak? Betul ke? Kita ulang sikit hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lepas tu kita masuk hadis apa nama, hadis Abu Hurairah dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Bab berkenaan dengan masjid. Bab masjid ni bagus tau. Bab masjid ni apa mengaji yang bertengok. Orang kapiak masuk masjid, kena ikat dalam masjid, semua dalam bab ni. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nombor 2. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu yahuda ittakhadhu al-qubur anbiya'ihim masajid. Hadis muttafaqun alaih wa zada Imam Muslim wan Nasara. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dia pencatat wahyu bagi Nabi. Dia bila kenai Nabi, kenai agama, dia tinggal semua segala-galanya. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia jahil, tapi bila dia kenai agama, dia pegang agama, dia tak mau ada benda lain. Tapi jangan kita tinggal semua, nampak tak? Jangan. Dunia pun kita mau, akhirat pun kita mau. Tapi dalam masa yang sama, kita kena lebihkan aktiviti akhirat bila umur kita dah lanjut. Kita kena nampak akhirat lebih lah. Ha, nampak akhirat kena lebih. Qatalullah Yahud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Allah binasakan kaum Yahudi. Allah kata qatalullah, hama mampus, Allah kata. Hama mampus, bahasa kita macam tu lah senang. Bahasa Selangor dia tak awak cakap macam tu. Daripada ada jenis depa ni jenis saya jenis macam tu. I rasa you cakap sakit jiwa I. Sakit jiwa you. Mak dekat mana dia tarik, nampak hang bawah hantar, nampak tak? Kadang-kadang ustaz-ustaz ceramah ni kasar, kasar. Memanglah ada bahasa-bahasa yang kasar, nampak tak? Allahu Akbar kabirah. Kita orang Pulau Pinang duduk di masjid surau macam ni semua, bahasa ni semua bahasa yang semua kita kenal, ada faham? Semua kita kenal. Kadang-kadang dia pun tak boleh pergi, I rasa sakit dada I. Okey, sakit dada you. Habis-habis kuliah dandan dia tulis satu surat, I tak boleh pergilah, nampak tak? Ustaz kata, hantar dah, ya Allah, malaikat, apa nama? Malaikat rila dan syidat. Malaikat kita nak lepas mati ni, semua jenis cengih-cengih, nak mampu, cengih. Malaikat dia cengih, oi, lepas kita mati, dia tak main-main. Apa habang? Oh, ya Allah, cengih, kadang-kadang cengih malaikat ni semua ni. Allah, Abba Kabir, kadang-kadang kita cakap ikut bahasa kita lah. Qatallah Yahud. Allah kata apa nama? Ha, nanti mampu eh wakam Yahudi. Sekarang kadang-kadang orang Selangor ni dia tak boleh pi, mampu-mampu ni. Ha? Kita kata, Allah Ta'ala binasakan. Kan? Binasakan, mesti aku dengar. Apa, kan? Maksudnya, qatalallah, bahasa Arab qatalallah ni, bunuh. Aku Tuhan aku nak bunuh hang, bahasa senang. Aku Tuhan aku nak pergi bunuh hang. Aku nak bunuh hang. Hang bagi rosak agama aku. Allah isyiharkan macam tu. Hang jangan buat macam tu. Allah akan binasakan kaum Yahudi. Dia kata ittakhadhul qubur anbiya'ihim. Pasal apa Allah kata macam tu? Kerana mereka jadikan kubur nabi mereka, kubur nabi-nabi depa mati. Bila satu nabi mati, depa letak di sini, katalah ni, okey, tak di sini. Bila satu nabi depa mati, tempat kubur tu dia jadikan masjid. Ha, yang ni perbuatan apa nama, orang Yahudi. Imam Muslim tambah di situ, bukan setakat Yahudi, Nasara pun sama. Allah kata, aku laknat, aku musnah, aku perang, aku benci, aku musnah puak. Kalau orang Yahudi dan orang Nasrani mati, tok-tok guru mereka, tok-tok guru mereka mati saja buat makam, lepas makam mereka buat apa nama, masjid. Pasal tu dalam masjid tak boleh buat ada kubur, tak boleh. Pasal sikap ni adalah sikap Yahudi, sikap Nasara. Sikap Yahudi, sikap Nasara. Pasal tu semua kena mengaji lah betul-betul bab ni. Ustaz-ustaz kena lapang dada. Kadang-kadang kita bagi duit punya banyak. Makam orang soleh, kita buat macam masjid kan dekat dia.
Kita buat macam masjid dekat dia ni makam. Biasa tengok ada? Apa tengok apa? Nampak tak? Di mana? Di Melaka ada kan? Ada setengah tempat ada. Di kubur, dia buat kubur. Di keliling dia buat macam masjid. Dia buat semayang dalam tu. Kadang-kadang dia pergi berimpung keliling kubur tu. Ya Abdul Qadir Jilani. Ya Zakaria. Arisah. Kalau dia keluar, dia tiambil. Batu dia baling kat hang, nampak tak? Oh, macam-macam. Apa tak tengok ke? Arisna. Arisna diminta tolong dengan kawan tu. Hang tolonglah aku. Yahya Zakaria, hang tolonglah aku. Hang orang soleh. Tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Kadang-kadang duit kita belanja banyak. Kita beli batu makmar dia. Mak nak nazar, Zat. Macam mak mati buat sat kubur dia batu makmar. Batu dia ambil, dia katuk hang mampu. Nampak tak? Hatta kubur Rasulullah sendiri pasiak macam tu saja. Satu batu ke, bina ke, apa pun tak ada. Yo, ada faham? Itu Rasulullah. Kekasih Allah. Yang duk bina-bina di luar, depan bina. Tapi kubur, asal kubur dia macam tu je. Allah bagi nampak kubur orang mulia di sisi Allah, Rasulullah. Abu Bakar, Omar, tak ada apa bina pun. Tak ada apa kita... Tok Syekh kita mati, tu dia punya bina punya tinggi. Batu. Dulu Abu Umar ada kat Datuk Keramat ada macam tu. Maka Datuk Keramat betul. Datuk Keramat ada. Hukum tak boleh kita masukkan mayat kubur dalam ni, kita tutup. Dia kena buka. Pasal kubur nak terus dengan arus Allah Ta'ala. Dia tak boleh tutup-tutup. Dulu kalau kita buat kubur, kita buat satu kemah kecil. Ingat tak? Hampa tahu apa? Hampa ni tahu apa ni? Orang duduk mengajak macam apa ni macam tak. Kan? Dia pun nanti buat macam rumah ke apa ke dulu pada. Tapi Alhamdulillah, majlis agama kita lah ni adalah orang yang ada agama, ada agama, ada agama. Kira okey lah. Susah tau kalau orang yang ada agama ni pergi duduk di jabatan apa tak tahulah. Nampak tak? Dia pergi duduk di benda-benda yang ni susah dia nak bertindak. Agama ada, nak bertindak tu. Lepas tu kami rasa lega, kami tak nak jawatan apa pun tak ada. Ada faham? Tiap-tiap malam jerit macam ni ya? Okeylah. Alhamdulillah. Tapi bila orang ada jawatan, dia tahu benda dia susah nak bertindak. Allahu Akbar. Pasal tu lah Imam Abu Hanifah, bapak dia kata, aku tak mau esok ni aku mengajak dekat hang tak boleh buat apa yang aku ajak kat hang. Aku tak redo hang kalau hang duduk dengan kerajaan. Bapak dia, ya Allah, bapak Imam Abu Hanifah An-Nu'man pesan ke anak dia. Kalau hang boleh tukar dia pun, hang boleh ni dia pun tak apa. Akhirnya dia bunuh dia dalam istana kan. Imam Abu Hanifah An-Nu'man kena pukul tulang belakang dia. Tengok macam mana imam-imam dulu. Berani nak tegur. Kita nak macam tu lah kan. Kita nak macam tu nampak tak? Kan mereka pun nak buat kerja juga, Alhamdulillah lah. Menunjukkanlah ni majlis pun ada buat. Kan? Tapi kalau mufti seorang faham lain tak faham pun susah juga dia, kesian kat dia. Nampak contoh lah, tak kata kat siapa pun. Inilah kelebihan kuliah, dia bercakap tanpa ada batas. Macam Rahimah Rahim kata, bebas. Bukan. Bebas. Bagi peluang, ya Allah, orang nak ceramah ni, kita bagi kebebasan dia bercakap. Kita pun rasa, yang ceramah pun rasa seronok, yang apa pun rasa seronok, nampak tak? Yang tak seronok ni pasal apa? Pasal hati yang apa jahat. Ada faham tu? Senang cakap macam tu. Lega. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, macam kubur di Datuk Keramat. Dia buka bumbung-bumbung dia. Lepas tu bina-bina yang tinggi semua dia buang. Dia tak buat. Dia buat apa nama? Kubur biasa. Alhamdulillah. Duk tinggi-tinggi kubur-kubur. Tak tahulah wali-wali apakah duduk dalam kandang tu. Dia nanti kunci. Keliling tu kan malam Jumaat. Dia pada pulut liling. Tengok-tengok pagi habis pulut semua orang makan. Pasal apa? Hak puak tek-tek fit semua dalam tu duduk ada. Apa kan? Kelebihan Allah bagi kat puak-puak ni bagus juga. Dia tak takut langsung kubur. Tiap-tiap malam dalam kubur. Tiap-tiap malam. Dalam kubur. Saat ni grup tu, dia jolok. Polis takut nak masuk. Nampak? Mereka nak jual apa semua dalam tu. Lepas jual. Mereka tu lari. Polis sambat dalam kubur. Kan? Nampak kubur penyelamat bagi mereka. Nampak tak? Jadi kita pagi-pagi tengok kubur. Sini ada suntikan. Sana ada. Malam Jumaat orang buat main. Pulut kunyit ke apa ke. Habis.
Depa dengar roh tu makan kepala otak, TV tu makan. Ha, ya Allah, ke Datuk Keramat dulu. Ustaz dah masuk, ustaz tengok macam-macam, ada sia, ada tu depa buat apa nama? Dengan kain kuning tapi letak semua tu. Alhamdulillah lah ni tak ada dah. Puak-puak makam Abid Noh, solat macam mana tak tahu lah, niat dekat Abid Noh jauh sangat, Singapura tak lebih, dia hantar atas situ. Sebab itu boleh hantar makanan kat Abid Noh. Ayuh. Macam ni punya bodoh pun ada, nampak tak? Kita kata Hindu sembah, ini bodoh semua sini. Nampak tak? Sebodoh-bodoh Hindu, dia tak pernah letak nasi apa nama? Nasi apa? Nasi kuning apa nama? Nasi pulut ke? Pulut kuning. Dia tak letak macam tu. Habis kuat dia letak apple, dia gigit balik apple tu. Kita pergi letak semua lauk letak situ. Semua pocik. Nampak tak? Oleh sebab tu nak, dalam buku ni kata apa, ya Allah Tuhan, Allah binasakan kaum Yahudi dan Nasrani kerana mereka jadikan kubur Nabi mereka yang mati tu tempat masjid beribadat. Aku Tuhan, aku tak mau. Masjid aku, aku tak mau satu kubur pun ada kat situ. Kita mengaji bab ni, kita tengok semua masjid-masjid besar tempat kita ada kubur. Betul tak? Kita tanya mana peranan ulama. Ha, macam inilah kuliah. Dia susah nak buat keluar tauliah. Nampak tak? Sepatutnya tauliah kena keluar kepada orang yang sebut benar. Dia baru dapat tauliah. Ini cakap benar sikit, tarik tauliah. Ayuh. Ada faham ke? Kita dah mengaji bab ni dah. Allah istihar, Allah bagitah masjid tempat ibadat aku. Aku tak mau ada kubur. Kubur tempat lain. Bila letak kubur tempat lain, kubur tempat lain. Jangan situ kubur, situ masjid. Aku tak mahu, yo. Ada faham ke? Lala ni okey lah, tapi zaman dulu buat macam mana, okey? Dalam masalah kubur ni, ustaz tak mahu keluarkan fatwa lagi, nanti habis nanti. Kita ikut majlis fatwa. Kerana pada kalau kita nak kata haram, mampu kebanyakannya masjid kita semua keliling kubur, betul tak? Maka dia berkata di sini, ialah hukum dia makruh. Ha, tapi kalau main-main puak-puak Arab lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunuha, sunuha za Abdullah. Puak-puak Arab dulu mah. Sunuha Abdullah. Masjid hadu kubur. Haram, haram, syirik. Dia Arab, dia apa nama? Kadang yang tegah tu. Tolong saat kami Malaysia. Tanpa ada hang Arab, kami terak. Tolong saat. Nampak tak? Kadang-kadang puak-puak yang dia main tempat-tempat ni, dia terkejut tengok memang kita kadang-kadang tak boleh laju sangat. Kita tengok keadaan zuruh tempat kita. Lepas dulu, lepas-lepas semayang je, terus pergi tanam kat kubur dekat dengan masjid. Afdalnya tempat semayang dia tak boleh dekat dengan kubur. Allah bagi warning kepada Yahudi, ini perbuatan Yahudi, Nasrani, bila ada tempat gereja mereka, mesti ada kubur. Kita tak macam tu. Ini hadis yang kita baca ni untuk siapa? Untuk kita lah. Tapi sayang peranan ulama kita. Kita kena rasa syukur tau. Dunia punya banyak ni, Saudi besar-besar, Saudi ada satu mufti. Kuwait besar-besar, Kuwait satu mufti. Besar-besar Amerika pun satu mufti. Sekecil-kecil Malaysia ni berlambak mufti, berapa belah mufti pun tak tahu. Itu pun tak faham-faham agama lagi. Ada faham? Allahu Akbar kabir, lega tak jadi mufti. Maksud dia kata kat sini, melarang keras, melarang keras jangan mendirikan masjid atau mengerjakan solat di atas kubur. Jangan. Di masjid tu jangan ada kubur, nak semain, jangan, jangan, jangan. Hukumnya melakukan solat di dalam kuburan adalah haram. Ada kubur sini nak semayang. Yang kadang-kadang kita tengok puak kita, ada puak kita ni nanti ambil package, nanti pergi pusing dekat apa, Wali Songo. Kenapa nanti ada bulan Rejab, Syakban, Ramadan, package. Nama dia Rihlatu Ilallah. Berjalan berjumpa Allah dengan wali-wali Allah. Nampak tak? Ingatkan dia nak terbang. Rupanya dia nak kapal terbang pergi. Bukan? Ramai-ramai pergi. Pergi kat wali Allah, pergi kat wali ni, ambil ayat sikit, pergi wali ni, ambil ayat sikit, balik-balik, bagilah kat anak. Ni semua jangan duk buat lah. Oh, so tak payahlah. Kita mak, kita ambil ayat kat anak kita, nak bagi dia apa, baca surah Fatihah. 10 kali ke, ayat kursi ke, baca apa. Fuih mbuih kat anak kita. Bagi dia dengar cakap lah, ya Allah. Tiap-tiap pagi kita buat macam tu, mengadu ke Allah. Kita tengok sendiri keikhlasan kita nak anak kita baik, insyaAllah. Cuba cari Tuhan. Bila kita cari Tuhan, masalahnya enggak ada. Cari Tuhan.
Bila kita selalu istiqamah, kita tahu diri kita tak kuat, keluarga tak kuat, suami tak paham-paham ai, ustaz. Tak paham-paham ai. Ai cuba dengan dia macam-macam keadaan, ai cakap dengan penuh romantik. Cakap dengan dia, bang, I love you. Ai sayang kat you, you know. Abang dia kan, ai sayang kat you. Dia cakap macam-macam, bang. Bang nak makan apa, bang? Ustaz, 40 hari saya sembang macam tu, tak laku juga. Ham mengadu dengan Tuhan. Kita mengadu dengan Tuhan, cerita kat Tuhan. Tuhan mendengar. Kalau kita cerita kat orang-orang meluat, mendatu surat demak, tak kejaling. Orang akan bosan dengan kita, tapi Tuhan dah. Angkat tangan, cerita dekat dia, Tuhan, aku tak tahu nak buat macam mana kat dia. Aku buat macam ni, dia tak berkenan kat aku, dia berkenan juga dekat Endon tu, aku tak tahu lah. Sakit jiwa lah, sakit jiwa. Ingat pasal apa, dia balik lambat-lambat, orang cerita dia dah dengan Endon. Satu hari saya jenguk-jenguk, betul-betul ustaz. Bukan mula-mula dia sembang, lama-lama pegang tangan, duk pegang macam ni. Jiwa kita, ya Allah, nak tidur dengan dia macam nak bunuh geram. Tapi lawan ustaz, subhanallah al-azim, pasal anak-anak dah besar dah. Bukan senang tahu nak... Nak lepas nyawa kita ni bukan senang. Macam-macam Allah uji. Kadang-kadang dah tua pun teringin juga. 70 nak cinta, nak pegang. Nak pegang pun dah repuk, dah tengah hang nampak tak? Ya Allah, ya Tuhan, sudahlah, sudahlah. Hang duduk tengok kan drama-drama apa nama, macam televisyen dia tunjuk, mahkamah syariah malu. Mahkamah syariah malu sangat. Hang perempuan tu kita tengok umur dah dekat apa nama, 82 tahun. Isteri dia, suami dia kena lumpuh. Dia kata dah lumpuh kat belah-belah tahun, apa pun tak boleh buat. I nak dakap tak boleh, I tak, I ada nafsu. 82 tahun masa paham baru tahu nampak tak. Dia tak mampu nak jaga apa nama suami dia. Suami dia kapten kapal apa ke, tak mampu. Dia minta untuk bercerai dan dia nak kahwin 82. Tapi cara dia dressing pun kita tengok pun kita takut. Nak buat contoh-contoh, dia gulung kat mana, pada gulung. Oh, tengok besarkan juga cara dia gulung pun tengok. Amboi, tengok. Oh, Masya Allah. Ni mahkamah dalam televisyen nak tunjuk. Ustaz bab-bab macam tu memang ustaz suka. Ustaz paling suka sekali drama-drama cinta, le, perasaan, jiwa, raga semua tu. Nampak ada masalah cerai-berai, memang aku suka. Boleh aku share lah kuliah. Daripada situ kita tengok, ya Allah, macam ni kan manusia, ya Allah. Macam ni manusia, ya Allah. Malaysia menuju zaman tak elok dah. Habislah ni. Habislah ni kita tengok. Kalau kita tengok mahkamah syariah kita takut. Takut hari ni kita tengok. La hawla wa la quwata illa billah. Lepas tu kita duduk main kuliah ni, kita main duduklah kuliah ni, kita berjalan, ya Tuhan. Bagilah kerahmatan dalam hidup aku, rumah tangga aku, anak pinak aku, jauh daripada benda tak elok. Aku duduk dengar merata-rata, aku tak mau. Si anak boleh jolok mak dia kena duit, dia yang tu. Kita dengar macam-macam benda macam tu, jangan main rumah tangga kita. Jangan main, kita terdengar pun sakit, apatah lagi kalau kita alami benda tu. Fasa tu kuliah-kuliah kita duduk main ni, Tuhan dengar doa kita. Kita merayu dekat Allah Ta'ala, biar benda tak elok tu jangan main kat kita. Ada faham? Ha. Oleh sebab tu dia kata kat sini, mendirikan masjid di atas kuburan juganya haram. Hadis kita ambil satu hadis lagi, walahuma, daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, kanu, Aisyah cerita balik, kanu idza mata fihim rijal salih banu ala qabrihi almasjida wa fihi ulaika siratul khalqi. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Adalah mereka, kanu mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, idza mata, bila mati fihimur rijal salih, bila mati di kalangan depa tok-tok guru, orang alim, orang soleh mati, orang soleh, orang tok-tok guru mati. Kita tok-tok guru mati, kita raida sudahlah. Kita tak dibenarkan bila tok guru mati dikubur tu 100 hari. 100 hari. Kita buat keliling ayat. Ini berlaku tau. Tapi tak usah sebut nama-nama, okey. Ustaz tak mahu sebut nama. Kita 40 hari dalam kubur kita masak, kita bagi makan. I tengok dengan mata I. Sebab ada ha depan mata benda tu, Ustaz, astagfirullahalazim. 100 hari, berapa hari panggil orang duduk dalam kubur.
Baca Quran tak berhenti, dini baca, dini baca, dini baca, dini baca, dini baca, dini baca dekat kubur. Tak boleh. Kita tenginglah share dengan orang alim ni. Mana jiwa hampa alim? Allah pilih hampa jadi mufti. Allah pilih hampa sampai alim, sampai kenal agama. Mana tindakan hampa? Hampa kena jaga agama, bukan hampa bagi hancur agama. Allah bagi hampa alim, reti agama, mengaji tinggi, buat tesis, buat kajian, buat kertas kerja, pandai agama. Tolong, tolong, tolong agama Allah. Bila hampa buat macam ni, yang perbuatan hampa, orang alim buat macam ni, orang lain kan ikut. Orang alim kita tutup guru. Itu tok guru. Perbuatan ni dah dilakukan. Aisyah kata perbuatan ni bila mati, tok guru keliling di kubur. Aisyah ada cerita balik. Depa keliling di kubur Ra'id 40 hari, 100 hari. Rupanya perbuatan ni bukan perbuatan kita. Orang Yahudi, orang Nasrani. Dulu kita pernah buat macam ni. Tapi majlis agama dah larang dah. Kita pernah upah, apa nama, tahfiz Quran. Kita buat satu apa nama, beranda ke apakah. Dia duduk, dia pasang lampu, dia baca Quran 24 jam. Lepas tengok ada. Kita upah orang, sekarang majlis tak benarkan dah. Alhamdulillah. Berarti kuasa mereka, Allah bagi berkat, alhamdulillah. Nampak tak? Pasal tindakan mereka hari ni, kubur nampak elok dah. Macam di Selangor, dia tak benarkan cat dah. Ha. Dia suruh, dia kata, bagi batu makmal sudah. Sama ada hitam atau putih, okey lah tu. Okey lah, okey, okey. Peringkat awal lah kan. Cat-cat tak muat dah. Dia, Datuk Keramat ada lagi. Nampak tak? Kadang-kadang dia cat apa nama hijau pasal dia dulu. Okay. Dia cat hijau. Tapi lain ni pula dia tukar warna orang. Contoh-contoh. Dia tu pula tukar pula warna biru lembut ni Allah. Kubur kita masuk pun sendiri kita tengok kita tahu ni geng mana. Nampak tak? Kubur. Allah berkabirah. Apa gelap tapi tengok Datuk Keramat. Datuk Keramat dia kata, adik-adik kami semua warna ni. Lah ni semua ada warna ni dah. Nak mampu yang nampak dah. Ya Allah. Apa nak jadi, ya Allah Tuhan, apa nak jadi. Okay. Oleh sebab tu dia kata kat sini, tengok. Aisyah kata, adalah mereka kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Apabila mati seseorang yang soleh. Orang soleh mati, tok guru mati. Dia kata, mereka mendirikan di atas kuburnya sebuah masjid. Mati, akhirnya bina masjid. Akhirnya bina masjid, dia kata. Dan tersebut daripada adik Aisyah radhiyallahu anha pula. Aisyah sama lagi. Bahawa mereka itu sejahat-jahat manusia. Maksudnya, ulaika syirratul khalqi. Esoknya akan dibangkitkan semula. Seburuk-buruk rupa. Macam anjing, macam kera. Allah bangunkan mereka. Esoknya dibangkitkan semula sehuduh-huduh mereka. Dia tulis kat sini, jahat-jahat dia. Sejahat-jahat manusia, dia kata. Tapi ulaika mereka syiratul khalqi, seburuk-buruk kejadian Allah akan bangunkan di esok ni. Ha, dia kata kat sini maksudnya menerangkan kebiasaan orang Yahudi. Perbuatan Yahudi ni benda yang Allah tak suka dekat depa. Tuhan kata tempat ibadat. Nabi-nabi hangpa semua beribadat dekat aku musallah. Depa mai tempat tertentu nak ibadat. Tempat ibadat depa langsung tidak ada kubur, tak ada apa sembahan, tak ada. Tapi hangpa bila mati saja orang di kalangan orang alim, di kalangan tok guru depa, hangpa bina ya Allah kosong kubur jadi tempat ibadat aku, aku laknat hangpa, aku musnah hangpa, aku lawan dengan hangpa. Iaitu apabila seseorang orang soleh di kalangan mereka mati, maka mereka dirikan sebuah masjid di atasnya. Inilah perbuatan yang Allah kata qatalallah yahud, aku bunuh orang Yahudi dan orang Nasrani. Hukumnya adalah haram. Haram kita mendirikan masjid di atas di atas kuburan seseorang. Tak dibenarkan dalam syarak. Tak dibenarkan dalam syarak. Nampak tak? Kita kalau jumpa masjid, jumpa masjid kita nampak masjid ada kubur. Tapi di India, di Pakistan banyak. Sampai mereka nama mazhab kuburi ni ada kat mereka. Mereka nama Brialui. Brialui ni satu masjid, dia mesti ada kubur. Ni masjid tolak pintu tu ada kubur tepi tu. Lepas mereka habis semayang, mereka pergi minta pusing balik. Setiap hari. Ini Puak Brialui. Kami yang mengaji di Pakistan semua tahu. Dan Puak Brialui hari ini dah masuk di Malaysia. Terutamanya di Masjid India. Dah ada kat kawasan-kawasan India. Semua ada mereka dah. Nak kenal mereka senang je. Mereka pakai kurta putih. Mereka pakai serban warna hijau. Mereka tak pakai warna lain. Mereka pakai dua. Itu nama dia Puak Brialui.
Dia pakai hijau saja, kepiah dia hijau. Nama dia Pak Brialui. Ha, di nama dia, dia memang sembah kubur. Memang masjid dia ada kubur. Ha, itu tak boleh atasi dia. Kita kami di Pakistan, ni sekolah kami, depan tu masjid Brialui. Kami takkan semayang di masjid tu. Ustaz kata, jangan semayang masjid tu pasal pada masjid yang lain, pilih masjid tu. Masjid ada kubur. Nampak tak, kadang-kadang orang pergi semata-mata pergi kat kubur tu je. Kadang-kadang ada niat, dia ambil seekor kambing kecil, dia semelih. Darah tu dia bubuh atas kubur tu. Dia percik darah tu, dia buat balik kambing tu pakai makan berkat masa kubur tu. Mampu. Kambing tu boleh menjerit, eh, buta perut. Nampak tak? Allahu Akbar Kabir. Ni berlaku tau di India, Pakistan. Lagi banyak ulama' mereka. Allah gila-gila ni banyak. Mengandung kapal kabur tu, mengandung nak anak soleh pergi kat kubur tu, pergi buat perut tu. Kat kubur tu. Ni apalah semua ni, nampak tak? Macam-macam. Macam puak-puak kita pun. Ustaz duduk di Baghdad. Tiap-tiap bulan datang-datang puak-puak golongan orang Malaysia. Tapi kebanyakannya orang Malaysia MP ni, koprat, orang kaya. Kaya-kaya memang bukan senang nak masuk di situ. Duit pakai banyak. Tanpa ada dia nak masuk di situ di Baghdad tu. Dia pergi kat makam Syekh Abdul Qadir, makam apa nak? Abdul Qadir Jilani. Bagus Syekh Abdul Qadir Jilani, orang bagus. Tempat mengaji ustaz lah. Dia terbuka, dia pusing. Dia terambil kain ke? Dia sapu-sapu, dia sapu, dia takkan basuh tu sampai ke mati. Berkat Syekh. Berkata, kita ada gila lah. Dia ambil perut dia, kadang-kadang dia mengandung kan. Bawa mak tu, bawa anak pergi bila. Minta-minta keluar macam anak apa nama, macam Abdul Qadir. Takkan keluar macam keluar syaitan nanti. Merepek lah. Ya Allah, saat ni ambil kain ke apa kan, ambil kain tu. Lepas ambil kain ni, koyak-koyak pecah. Ikat. Ikat kat beg berkat, ikat kat mana kan. Pasal kain tu dia sapu kosong kubur, dia koyak-koyak-koyak, dia lekat. Ni apa merapu ni? Tolong lambat dah. Ni macam-macam, ya Allah. Pasal tu abang kena mengaji. Mengaji dah gila-gila, macam-macam ada. Saat ni dia gantung apa kat rumah dia, saat ni dia, Allah. Ya. Janganlah buat benda-benda paman lagi. Dulu dalam mamak dia buatlah beranak-beranak anak aja. Dia nanti ikat satu tali. Lepas tu apakah kecil dia baca doa apakah dia apa nak kata? Apa bukan mamak tangkai. Betul. Kalau beranak-beranak dulu, lepas tu bubuh kat perut. Nak bagi anak ni jauh daripada malapetaka, eh, buta perut. Nampak tak? Sampai ke hari ni ada lagi. Lepas tu bubuh dekat ikat baca apakah bubuh tu. Apa anak kita takkan didamping oleh malaikat langsung, benda tu syirik. Syirik. India, Pakistan banyak sangat. Allahu Akbar, nampak tak? Tapi lah ni alhamdulillah, mama-mama tak buat dah. Kami Ustaz Ali pun tak buat dah. Dah tak buat dah benda macam tu semua, dah buat dah. InsyaAllah Allah kalau izinkan kita buat masjid ni, memang menarik. Bulan depan kita nak tengok satu hadis Nabi SAW. Kita tengok hadis ni daripada Hurairah, Abu Hurairah cerita. Nabi ambil seorang daripada orang musuh dalam peperangan. Dia balik pada perang, Nabi sahabat kata, Rasulullah nak buat di mana? Nabi kata, tolong ikat dalam masjid. Ha, dengar cerita ni. Ikat dia dalam masjid. Dia musuh Allah Ta'ala. Musuh Allah Ta'ala. Masuk dalam masjid. Ikat dalam masjid. Dalam masjid. Musuh Allah Ta'ala. Ikat dalam masjid, Nabi kata. Lepas mereka berperang, buat balik dia, Nabi kata ikat. Setiap kelepas semayang, Nabi pandang kat dia. Nabi pandang kat dia. Cukup 3 hari, Nabi pandang. Nak masuk Islam dah. Tak mau. Aku tak mau. Nabi, sahabat-sahabat kata, dia ni, aku lepas mampu ya Allah. Tiap-tiap hari Nabi sembang dengan dia cara elok. Dia jawab tak elok. Tapi Nabi lepas dia. Nabi kata, jangan kacau dia. Lepas dia. Sahabat semua tengok. Bila lepas, dia pergi jauh dah. Dia pergi jauh tak berapa lama pun. Dia lari patah balik, dia masuk Islam. Siapa kata cerita ni? Tunggu dia lihat, bulan depan akan datang, insyaAllah. InsyaAllah. Sekat sini dulu, yang baik semua datang daripada Allah. Salah dan silap daripada kelemahan sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanakallah. Syadu la ilaha illa.